Adit mau jumbo itu dong. Apa? Jumbo? Iya ya, sekarang Kiko ada yang jumbo. Wah, kalau Kiko sih ayah suka, apalagi kalau ada yang jumbo. Nih, Kiko jumbo yang kalian tunggu-tunggu. Harganya cuma 2.000. Enak tahu? Enak tahu? Kiko jumbo, enak tahu? Ayo, Pli, tolong bantuin buat jadi bendrongnya ya. Oke, siap Kak Adit. Makasih ya, Kipli. Sama-sama, Kak Adit. Sekarang kamu mau aku bantuin juga nggak? Nggak usah, Kak Adit. Kipli bisa sendiri kok. Ulur lagi, Kak Adit. Mumpung anginnya lagi kencang. Layangan Ucup udah di atas tuh, Kak Adit. Yeay! Awas, Cup. Layangan kamu ntar kena layangan aku. Oh iya, Kak. Maaf. Sip. Udah aman, Kak Adit. Yuhuu. Ucup. Mantap, Cup. Wah, Cup, hati-hati. Ada layangan yang deket tuh. Oh iya, Kak Adit. Kak Kipli, tolongin Ucup. Gimana nih? Ucup gak bisa kalau harus diadu layangannya. Wah, iya bener. Itu layangan dari kampung sebelah. Biasanya dia emang cari musuh. Mana kita gak ada persiapan lagi. Kita kan gak pakai benang gelasan. Kita ngejauh aja, Cup. Pli. Siap, Kak Adit. Ayo cepet. Ayo cepat. Jadi gitu ceritanya, Cup. Iya, Pak Haji. Ucup jadi sedih. Soalnya kita juga gak siap buat ngadu layangan, Pak Haji. Iya. Saya paham, Dit. Gini deh. Gimana kalau kita bikin lagi layangannya? Ente bisa bantu, Wok? Ya, gimana ya, Bang ya? Bukannya enggak mau, tapi kan yo, anu Bang, Bang Haji lihat sendiri toh. Oh, iya deh. Ane paham. Padahal tadinya yo anu kalau itu yo beda. Kalau ada ongkosnya, oh iya saya selalu siap toh piye toh. Bang Haji. Padahal tadinya ane mau sekalian minta tolong beliin matre. Waduh. Gimana, Wok, jadinya? Anu Bang, gimana ya, saya tuh jadi dainai. Jarwo. Anak-anak, kita bikin bareng-bareng aja yuk. Siap, Pak Haji. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Kalau main layangan, ada aturan yang mungkin belum banyak orang lain yang tahu. Kalau layangan kita emang kagak mau ngadu, kita hias pakai rombe-rombe warna-warni yang keren supaya orang lain jadi lihat. Nah, jadinya kagak ada tuh layangan lain yang menyeluruk layangan kita. Karena layangan kita emang layangan buat kesenangan dan pasti kagak pakai benang gelasan. Soalnya benang gelasan tuh lumayan bahaya, apalagi kalau dipakai sama Ucup atau anak kecil lainnya. Kalau kagak hati-hati atau belum paham bener, tangan kita bisa luka. Paham? Paham, Pak Haji. Anak-anak, Bang Sopo bikin layangan ini loh. Ukuran super jumbo. Katanya tadi kagak bisa, Wok. Tergoda ya, Bang. Udah lama loh nggak main layangan. Wah, gede banget Bang Sopo layangannya. Nanti Ucup cobainnya. Jangan, Cup. Nanti kayak waktu itu, Ucup kebawa layangan Bos Jarwo terbang. Keren kan, layangannya gede. Tolong, Ucup, tolongin.
Tenang, Cup. Layangan kita kan udah kita hias. Harusnya sih udah aman. Kalau dia yang nggak tahu gimana, Kak Adit? Nyari masalah ini dia nih. Belum tahu dia nih siapa dia berada, Pak. Oke. Kita lihat aja, wes. Sabar, Wo, sabar. Sebentar, kita tunggu. Dia paham kagak sama aturan main layangan. Lu mulai jauh. Lihat lu. Kabur toh. Alhamdulillah. Makasih Mas Jarwo. Slow. Makasih ya, Wo. Oke. Sama-sama, Bang. You're welcome. Nah, sekarang selamat main layangan deh. Tapi tolong ingat ya, bentar lagi maghrib. Siap lagi. Kalau gitu, saya mau beresin musola dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Terbang. Ayo.